Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ITlicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat mengenai Ayu dan juga kegiatan serta kisah cintanya. Kita awali dulu dengan kabar terbaru dari Kak Ruben Onsu. Di sini dilansir langsung dari patroli Aiting 92. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Kak Ruben bisa melewati ini semua. Insya Allah segala penyakitnya diangkat oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Gua yang lihat Betra nangis kayak gitu, kelihatan banget sesayang dan sekhawatir apa Betra kepada Ko Ruben. Ini adalah kondisi ayah Ruben yang sekarang sedang dirawat lagi, pemirsa. Kita doanya semoga Ko Ruben segera pulih dan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk keluarga semoga selalu tabah dan kuat menerima apapun yang diberikan, cobaan apapun, dan juga pastinya semuanya bisa terlewati. Amin ya robbal alamin. Sedihan yang sangat mendalam terlihat dari wajah Betran Putra Onsu, di mana di sini ada video call antara Sarwenda, Betran, dan juga Koko Ruben yang belum bisa berbicara, hanya memberikan isyarat satu jempolnya menandakan baik-baik saja. Semuanya khawatir dengan Ko Ruben, namun semuanya yakin semua ini pasti akan berlalu. Dan di sini juga ada ungkapan kesedihan dari salah satu sahabat, yaitu Ivan Gunawan. Di sini Ivan Gunawan menuliskan, "Oma Ruben, kenapa Tuhan membedakan golongan darah kita? Andaikan lu bisa terima darah gua mau lu pakai darah gua, asalkan lo bisa sehat lagi. Gue cuma bisa buat lo ketawa di setiap hari-hari lo. Maafin gua ya Oma," tulis Ivan Gunawan. Mencurahkan rasa kesedihannya karena tidak bisa membantu Ruben Onsu yang sekarang sedang berada di rumah sakit. Tersebut pun langsung dikomentari oleh Ruben, "Kakak love you," 44 menit yang lalu. "Gue mau nelpon tapi gue gak kuat," ambung Ivan Gunawan lagi di Instagram pribadinya 44 menit yang lalu. Ada Mama Erna Gunawan, "Emang Ruben golongan darahnya apa sih?" "Igun golongan darahnya O." Kemudian juga dari salah satu sahabat, "Sahabat yang takkan bisa terganti." Ruben dan juga Ivan Gunawan adalah salah satu sahabat yang dekat karena proyek, namun mereka benar-benar bersahabat. Ayu, Ivan, dan juga semuanya bersedih nih. "Sedih banget, persahabatan kalian luar biasa kak. Langsung netes air mata, sehat selalu kak Ruben, diangkat segala penyakitnya." Dan Drawa juga memberikan emotik love nih untuk kesembuhan dari Ruben Onsu 40 menit yang lalu. Kemudian juga dari sahabat kita, "Ah sedih ayah Ruben, insya Allah kamu akan cepat sembuh kok. Yuk kita doain semoga ayah Ruben kembali sehat dan bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Amin ya robbal alamin." Dan ini sedikit kenang-kenangan untuk sahabat semua di rumah, video kebersamaan Ayu, Wendy, dan juga Ivan Gunawan yang takkan tergantikan oleh siapapun. Sehat, semangat untuk Koko Ruben. Mimin doakan semoga lekas sembuh. Begitu juga dengan Bunda Sarwenda, semoga nanti perjalanan operasinya berjalan dengan lancar karena Tania dan juga Nia sangat membutuhkan kalian berdua. Semangat orang-orang baik, semoga Allah selalu memberikan kesabaran, kebahagiaan, dan juga kesembuhan untuk Koko Ruben yang memang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Dan sekedar info untuk sahabat semua di rumah, sepertinya Koko Ruben hari ini tidak bisa hadir di Brownies TV karena masih dalam keadaan yang kurang sehat. Doa Mimin yang terbaik untuk kalian semua, semoga persahabatan selalu terjalin dan semoga selalu erat. Amin ya robbal alamin. Dan di sini juga Mimin akan menginformasikan mengenai kemeriahan pesta ulang tahun Ayu Ting Ting yang kemarin bersama dengan keluarga dan juga sanak saudara serta tetangga. Bahkan Ayu Ting Ting sampai diarak keliling Depok sampai menuju tempat pesta ulang tahunnya.
Suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa dirasakan oleh Ayu Ting Ting karena mendapatkan sosok seorang ayah yang humoris, periang, dan kocak nih. Sehat selalu untuk Ayu, semangat walaupun banyak godaan yang menerpa, bahkan banyak sekali gunjingan, namun Ayu Ting Ting bisa bertahan hingga saat ini. Dan dia mampu membuktikan bahwa dirinya adalah wanita yang kuat, tangguh, dan juga ibu yang baik untuk anaknya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan keceriaan. Semoga tahun ini mendapatkan jodoh yang terbaik ya, biar gak sendirian lagi. Oke sahabat semua, doa terbaik untuk Koko Ruben dan panjang umur untuk Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk semuanya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah ini keluarga rame banget dah. Ini kocak buat keluarga ini sumpah. Aduh. Sumpah ini keluarga rame banget dah. Ini kocak buat keluarga ini sumpah. Aduh. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my right there.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't